Assalamualaikum sahabat RR. Sore hari ini saya bersama istri ada kegiatan lagi nih, menanam tanaman hias yang baru saja diambil dari rumahnya juragan saya. Tambah komplit aja nih koleksinya, biar tambah rimbun. Tadi siang saya ke rumah kosong, ada beberapa jenis tanaman hias yang terbengkalai di sana tanpa diurus, bercampur dengan rumput liar. Jadi saya ambil untuk dipindah ke sini, bermigrasi dia. Lumayan tadi ada banyak macam tanaman hias yang sempat dibawa ke sini untuk dipindah. Nah, di antaranya ini apa, saya kurang tahu nama jenis tanamannya. Coba yang tahu saya kasih tahu di komentar, di kolom komentar. Ini juga saya ambil stek bunga mawar. Terus ada juga ini apa, tanaman apa? Pilo. Pilo, terus ada yang semacam rumput. Saya tahu juga namanya. Pasti tanya dulu nih ke Mbah Google, atau ada yang tahu tolong dijawab saja nanti di kolom komentar. Aduh, si talas hitam nih, talas hitam mudah-mudahan benar-benar bawa hoki buat saya. Udah diurus, benar-benar diurus nih, dikasih pot ya nih, dikasih pupuk. Mudah-mudahan tumbuhnya lebih cepat. Oke, lanjut ke sini nih. Nih tadi juga dari rumah kosong saya bawa tadi. Kalau beli di Cihideung satu pot isi segini nih bisa jadi 7.500 atau 10.000. Ya, memanfaatkan lah. Nah, yang ini juga nih, bunga apa namanya, saya kurang paham. Ini jenis apa nih nama tanamannya? Ini kayak nanas. Ini kayak nanas nih. Coba yang tahu, saya cuman hobi nanam, kalau nama-namanya sih tidak begitu paham. Bukan ahli tanaman hias soalnya, ya sekedar nanam aja dan merupakan hobi lah. Tadi berapa jenis ndak yang dibawa tuh? Oke, 4-5 ya. Tadi 5 macam.
tanaman hias yang sempat diamankan dari rumah kosong. Yang satu lagi saya tahu nih namanya bunga Desember kalau nggak salah. Nah, ini nih. Ini juga tadi bawa dari daerah Antapani. Daerah Antapani dibawa diamankan ke Dago. Nah. Ini Ibu Oda sedang meracik. Meracik media tanamnya berupa kompos tanah dan pot juga. Ini tadi dibawa dari potnya, gede-gede nih, isi bisa satu karung tanah nih. Pilonya udah mulai ditanam nih. Yang rajin Bu ya, Kakang bagian kamera lah. Istri saya mah paling doyan nanam ya, tangannya dingin dia. Jadi kalau nanam tuh jarang gagal. Terkadang doyan dia nanam tanaman hias. Tambah semangat dia kalau nemu koleksi terbaru, pasti semangat dia nanam. Untungnya saya juga suka. Soalnya di sini dulu tuh, dulu gersang banget. Kayak begini. Sekarang ya mulai adem. Sejuk. Kelihatan ada hijau-hijaunya. Coba medianya enteng, nanamnya juga enteng. Yang penting kan bisa tumbuh dia. Gak ribet sih sebenarnya nanamnya, cara tanamnya juga. Tadi ini pot juga dapet ngambil di rumah kosong, sama bunganya kemarin dikasih tetangga. Nah, semua gratis lah. Lumayan. Nah, untuk sementara katanya bunga yang ini di tanamnya di sini nih, di bareng-bareng sama keladi hitam. Nanti kalau udah kelihatan seger, punya modal lagi beli pot, baru dipindah. Oke, teman-teman. Kiranya video singkat saya dicukupkan sekian dulu, karena baterainya juga ini udah drop. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel saya ini. Untuk yang baru-baru singgah, silahkan disimak dulu videonya, kurang lebihnya 3 menit lah, biar usaha kita tidak sia-sia. Jadi like dan komen, juga subscribe ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sekedar hiburan juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.